Baik, kita buka sidangnya ya. Sidang perkara nomor 222 atas nama terdakwa Haris Ubaidillah SPDI dan kawan-kawan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Eh, agenda sidang hari ini adalah pembacaan putusan terhadap keberatan yang diajukan oleh terdakwa dan penasihat hukum terdakwa ya. Putusan nomor 222 Garing Pitsus Garing 2021 Garing PN Jakarta Timur. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara pidana biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan selah sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa-terdakwa. Satu nama lengkap, Haji Haris Ubaidillah Sarjana Didi Didikan, Tempat lahir Jakarta, umur berdasarkan tanggal lahir 51 tahun, tanggal 2 Oktober 1969, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Pahlawan Gang Al Barokah, Kampung Baru nomor 12B RT 5 RW 7, Kelurahan Sukabumi Selatan, Sukabumi Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, agama Islam, pekerjaan pekerja wiraswasta atau membalik, Dua nama lengkap H. Ahmad Sabri Lubis tempat lahir Jakarta, umur dari tanggal lahir 45 tahun, tanggal 22 Juli 1975, jenis kelamin laki kepala Indonesia, tempat tinggal di Kampung Poncol, RT1 RW6, Kelurahan Babakan, Kecamatan Ciseng, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, agama Islam, pekerjaan guru atau ustadz. Tiga nama lengkap Ali Alwi Alatas bin Alwi Alatas tempat lahir Jakarta umur 32 tahun, tanggal lahir 8 Februari 1988, jenis kelamin laki-laki, Pak Indonesia, tempat tinggal, ceritan kecil, RT 14, RW 7, Kelurahan Jeritan Kecamatan Keramat Jati, Jakarta Timur, Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta dan ustadz guru di Majelis Taklim Alatas. Empat nama lengkap Idrus alias Idrus Al-Habsi, tempat lahir Jakarta, umur 33 tahun, tanggal lahir 15 Maret 1987, jenis kami laki-laki, Pak -laki, Indonesia, tempat tinggal di Jalan F, nomor 23B, RT 8, RW 1, Kelurahan Keponjuruk, Kecamatan Keponjuruk, Jakarta Barat atau Pendurenan, Karang, Tengah, Tangerang Kota, Agama Islam, Pekerjaan Ustadz atau Mubalik. Lima, nama lengkap Maman Suryadi, tempat lahir Jakarta, umur 49 tahun, tanggal lahir 3 Januari 1971, jenis kelamin laki-laki bangsa Indonesia, tempat tinggal Jalan Kebun Nanas, R nomor 9A, RT1 RW5 Cipinang Besar, Jakarta Timur, agama Islam, pekerjaan swasta. Terdakwa terdakwa dan oleh penuntut umum sejak tanggal 8 Februari 2001 sampai dengan sekarang, terdakwa terdakwa damping oleh penasihat hukum yaitu Haji H Munawan Sarjana Hukum H Irmdarata Sarjana Hukum MA MH PhD A Wirawan Sarjana Hukum dan Magister Hukum dan kawan-kawan para avokat dan pemberi bantuan hukum yang bergabung dalam tim avokasi ulama dan avokasi Islam atau taktis yang beramat di komplek perkantoran Yayasan Darul Aitim Jalan Kiai Haji Mas Mansur nomor 47 lantai 2 nomor 8 Jakarta Pusat berdasarkan surat kuasa khusus setangga 11 Maret 2021. Pengadilan negeri tersebut telah membaca berkas perkara telah membaca keberatan penasihat hukum terdakwa terdakwa tanggapan penuntut umum atas keberatan penasihat hukum terdakwa terdakwa menimbang bahwa terdakwa terdakwa, terdakwa didakwa oleh penuntut umum dan mendakwaan sebagai berikut dakwaan sebagaimana dalam putusan ini unsurnya dianggap dibacakan menimbang bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa satu, terdakwa 5 telah mengajukan keberatan secara tertulis masing-masing tanggal 24 Maret 2001 Sedangkan terdakwa dua Haji Ahmad Sabri Lubis mengajukan keberatan seralisan. Keberatan tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut: keberatan dari terdakwa satu, terdakwa dua dan terdakwa lima, sebagaimana dalam putusan ini sikatnya dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut penasihat hukum terdakwa, terdakwa juga telah mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut: keberatan terdak, dari penasihat hukum terdakwa, sebagaimana dalam putusan ini sikatnya juga dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa atas keberatan tersebut penuntut umum telah mengajukan pendapatnya tanggal 30 Maret 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut. Tanggapan dari penuntut umum juga sebagaimana dalam putusan ini sangat dianggap dibacakan. Menimbang bahwa majelis hakim akan mempertimbangkan apakah keberatan dari terdakwa 1, terdakwa 2 dan terdakwa 5 serta penasihat hukum terdakwa, terdakwa dan dakwa penuntut umum sesuai dengan ketentuan hukum atau tidak. Menimbang bahwa materi keberatan atau eksepsi sebagaimana diatur dalam pasal 156 ayat 1 KUHAP secara limitatif, limitatif terdiri dari tiga hal yaitu satu tentang pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya. KUHAP tidak memberikan penjelasan mengenai keberatan ini. Keberatan tidak berwenang mengadili meliputi ketidakwenangan pengadilan mengadili dikarenakan subjek dan atau objek perkara yang diadili berada dalam kapasitas tertentu yang bersifat absolut. Misalnya perceraian orang Islam diadili oleh pengadilan agama atau anggota TNI melakukan diskresi diadili oleh pengadilan militer. Hal tersebut dengan hal tersebut dengan hal ini disebut dengan kompetensi absolut dan ketidakwenangan mengadili dikarenakan perbuatan yang dilakukan atau lokus deksi terjadi di wilayah hukum yang berbeda dengan wilayah hukum pengadilan mengadili. Hal ini disebut dengan kompetensi relatif tentang dakwaan yang tidak dapat diterima. Di dalam kuhab sendiri tidak menjelaskan atau tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan dakwaan tidak dapat diterima. Untuk menjelaskan hal tersebut, kiranya kita ikuti pendapat Ladin Marpaung Sarjana Hukum dalam bukunya yang berjudul Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Kedua di Kejaksaan dan di Pengadilan Negeri Upaya Hukum dan Eksekusi Terbitan Sinar Grafika tahun 1992 yang bermanfaat tentang dakwaan yang tidak dapat diterima adalah sebagai berikut. Perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa bukan tindak pidana misalnya didakwakan melakukan tindak pidana pencurian sedangkan terdakwa mengambil barang milik sendiri. Perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa telah kedaluwarsa hak penuntutannya sebagaimana diatur dalam pasal 78 KUHP. Perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa telah pernah diadili maka terdakwa tidak dapat diadili lagi sebagaimana diatur dalam pasal 76 KUHP. Perbuatan yang dilakukan kepada terdakwa bukan tindak pidana melainkan perbuatan perdata. Tiga, tentang surat dakwaan harus dibatalkan. Bahwa surat dakwaan harus dibatalkan apabila tidak memenuhi ketentuan pasal 153 ayat 2 huruf A dan B kuhab yang mensyaratkan penuntut umum membuat surat dakwaan yang berisi tangga dan ditandatangani serta berisi uran cermat jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang dilakukan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Maka yang diartikan dengan cermat adalah ketelitian penuntut umum dan dalam membuat surat dakwaan yang didasarkan kepada undang-undang yang berlaku bagi terdakwa, serta tidak terdapat kekurangan atau kele kekeliruan misalnya dalam delik aduan, apakah ada pengaduan, apakah penerapan hukumnya sudah tepat untuk dapat tidaknya terdakwa diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya, apakah tindak pidana tersebut belum lewat waktu, apakah tindak pidana itu nebis et idem? B jelas adalah dapat merumuskan semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sekaligus memadukan urian perbuatan material atau fakta perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam surat dakwaan. C lengkap adalah urian surat dakwaan harus mencakup semua unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan undang-undang secara lengkap. Jangan sampai terjadi unsur tindak pidana yang tidak dirumuskan secara lengkap atau tidak diuraikan perbuatan materialnya secara tegas di dalam dakwaan sesuai dengan unsurnya. Sedangkan dalam pasal 143 ayat 3 Kuhab menyebutkan bahwa surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagai mandiri maksud dalam ayat 2 huruf B batal demi hukum. Menimbang bahwa setelah majelis hakim mempelajari dakwaan menurut umum, ternyata terdakwa-terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan kumulatif, yaitu dakwaan pertama melanggar pasal 160 KUHP untuk pasal 93 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan Yuntu pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP atau dakwaan kedua pasal 216 ayat 1 KUHP Yuntu pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP atau dakwaan ketiga pasal 93 Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan dan Yuntu pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP atau dakwaan 4 pasal 114 ayat 1 Undang-Undang nomor 4 tahun 2018 1984 tentang wabah penyakit menular untuk pasal 55 ayat 1 ke 1 Kp atau dalam 5 pasal 82 A ayat 1 pasal 59 ayat 3 huruf C dan di undang-undang nomor 16 tahun 2017 tentang penerapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan atas undang-undang nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan menjadi undang-undang Junto pasal 51 yang 1 ke 1 KUHP, Junto pasal 10 huruf B KUHP, dan Junto pasal 35 1 KUHP. Menimbang bahwa terhadap surat dakwaan penuntut umum tersebut, terdakwa 1, terdakwa 2, dan terdakwa 5 telah mengajukan keberatan sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya sebagai berikut. Satu, bahwa selaku panitia telah fokus dan serius dalam rangka pelaksanaan acara mulut Nabi Muhammad SAW dan acara pernikahan putri Al Habib Muhammad Rizik Sihab telah memperhatikan dan menjalankan protokol kesehatan sejak persiapan saat pelaksanaan dan setelah acara dua bahwa aparat pemerintahan antara lain lurah, camat, wali kota, Polda Metro Jaya telah memberikan bantuan dalam kegiatan tersebut serta petugas disub dan petugas pol, polantas juga berkoordinasi untuk mengalihkan lalu lintas tiga bahwa himbuan untuk mentaati protokol kesehatan dari Kapolres Jakarta Pusat melalui Kasat Intel Kapolres Jakarta Pusat juga telah disampaikan kepada panitia. Menimbang bahwa selama mempelajari serasa seksama keberatan dari terdakwa tersebut, menurut Majelis Hakim bahwa keberatan yang disampaikan oleh terdakwa, terdakwa tersebut sudah masuk dalam materi pokok perkara yang akan dibuktikan lebih lanjut di persidangan dan keberatan tersebut juga sudah di luar ruang lingkup keberatan sebagaimana diatur dalam pasal 156 kuhab. Oleh karena itu keberatan dari terdakwa satu, terdakwa 2 terdakwa 5 tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima. Menimbang bahwa atas surat dakwaan penuntut umum tersebut, penasihat hukum terdakwa juga telah mengajukan keberatan tertanggal 21 Maret 2021 sebagai tersebut di atas yang pada pokoknya sebagai berikut. Satu, konstruksi surat dakwaan penuntut umum tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap bahwa menurut penasihat hukum terdakwa maupun walaupun syarat formil dari surat dakwaan sudah terpenuhi akan tetapi syarat materialnya tidak terpenuhi sehingga haruslah dibatalkan atau dinyatakan batal di hukum. Dua penggabungan pasal 160 KUHP yang merupakan tindak pidana umum dengan pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 adalah merupakan tindak pidana khusus tidak dapat dibenarkan berdasarkan hukum oleh karenanya surat dakwaan batal demi hukum. Tiga, bahwa dakwaan jaksa penuntut umum Nabi idem dan kriminalisasi atas peristiwa acara maulud Nabi Muhammad SAW dan acara pernikahan Putri Habib Rizik Sihab di Petamburan adalah dakwaan atau tuntutan hukum melanggar pasal 5.3 Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantina kesehatan adalah Nabi idem dengan hukuman denda sebesar 150 yang telah dibayarkan oleh terdakwa. Empat, pengadilan negeri Jakarta Timur tidak pernah mengadili bahwa acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW sekaligus acara pernikahan Putri Habib Rizik Sihab tanggal 13 November 2020 dilaksanakan di Petamburan Jakarta Pusat. Maka seharusnya pengadilan negeri yang berwenang mengadili perkara aku adalah pengadilan negeri Jakarta Pusat. Lima, persidangan secara elektronik melanggar UHAP. Menimbang bahwa terhadap keberatan angka satu penasihat hukum sebagai menarik tersebut di atas akan dipertimbangkan sebagai berikut. Menimbang bahwa setelah majelis hakim mempelajari dan meneliti surat dakwaan penuntut umum ternyata sudah menguraikan identitas terdakwa-terdakwa dan juga telah pula menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang dilakukan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan sebagaimana ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf A dan B kuhab dan mengenai perbuatan terdakwa-terdakwa yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana diperlukan pembuktian dan akan dibuktikan lebih lanjut serta diputus bersama dengan putusan akhir. Menimbang bahwa terhadap keberatan angka 2 dari penasihat hukum Majelis Hakim akan mengutip dengan sebagai berikut bahwa ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam azas spesialis dirugas generalis yaitu ketentuan-ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut. Ketentuan-ketentuan spesialis harus sederajat dengan ketentuan-ketentuan generalis atau undang-undang dengan undang-undang ketentuan-ketentuan lex harus berada dalam lingkungan hukum yang sama dengan lex generalis. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sama-sama termasuk lingkungan hukum keperdataan. Menimbang bahwa berdasarkan prinsip tersebut di atas, maka penggabungan pasal 160 KUHP dengan pasal 3 Undang-Undang nomor 6 tahun 2016 tentang kesehatan bukan berada dalam lingkup hukum yang sama. Pasal 160 KUHP terkait pasal penghasutan yang masuk dalam bab empat kesehatan terhadap ketertiban umum sementara pasal 96 Undang-Undang nomor 6 tahun 2016 tentang kekarantinaan kesehatan karena adanya pandemi sehingga saling melengkapi dan bukan saling mengesampingkan. Menimbang bahwa dengan demikian menimbang bahwa demikian juga berkenaan dengan ketentuan dalam pasal 63 ayat 2 KUHP menurut majelis hakim akan merupakan kewenangan majelis dalam menerapkan hukum ketentuan hukum yang mana yang akan diterapkan terhadap seorang yang tidak kamu melakukan suatu tidak pidana yang termasuk dalam beberapa ketentuan hukum yang berbeda norma maupun ataman hukumannya. Menimbang bahwa terhadap keberatan penasihat hukum angka ketiga, majelis akan pertimbangan sebagai berikut. Menimbang bahwa mengenai pembayaran denda sejumlah 50 juta oleh terdakwa terdakwa karena merupakan tersebut merupakan penyesalan terhadap apa yang dilakukan oleh terdakwa terdakwa yang berkaitan dengan dugaan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa terawak. Dengan demikian keberatan angka 3 juga sudah masuk materi pokok perkara oleh karena akan dipertimbangkan dan diputus bersama dengan putusan akhir. Menimbang bahwa keberatan angka 4 majelis hakim akan pertimbangan sebagai berikut, menimbang bahwa berkenaan dengan kewenangan menentukan pengadilan negeri mana yang berhak mengadili perkara aku dengan merujuk pasal ketentuan pasal 85 KUHAP yang disiter oleh tim penasihat hukum terdakwa dengan merujuk pada kewenangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menurut Majelis Hakim merupakan kesalahan persepsi. Menimbang bahwa pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ketiga yang bersesuaian dengan ketentuan pasal 1 angka 2 dan pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman memiliki makna yang sama bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Menimbang bahwa dengan demikian kekuasaan kehakiman yang puncaknya berada di Mahkamah Agung harus dipahami sebagai kekuasaan yang bersifat independen yang terpisah dengan organ negara atau organ pemerintahan lainnya yang bersesuaian dengan maksud bunyi pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 bahwa organisasi administrasi dan finansial Mahkamah Agung dan badan-badan yang berada di bawahnya berada di berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung sehingga dengan demikian hal-hal yang bersifat teknis yuridis peradilan merupakan domain dari Mahkamah Agung hal mana juga ditegaskan dalam keputusan presiden nomor 21 tahun 2004 tentang pengalihan organisasi administrasi dan finansial di lingkungan peradilan umum dan peradilan tata usaha negara dan peradilan agama ke Mahkamah Agung pada yang pada pasal 2 menyebutkan organisasi administrasi dan finansial pada Direktur Jenderal Badan-Badan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi, Tinggi Tata Usaha Negara, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara terhitung sejak tanggal 31 Maret 2024 dialihkan dari Departemen Kehakiman Hak dan Hak Asasi Manusia ke Mahkamah Agung menimbang bahwa dengan adanya amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 dan penegasan dasar dalam pasal 21 ayat 1 Undang-Undang nomor -Undang 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kekembangan harus dimaknai bahwa semua tugas dan tanggung jawab badan peradilan berpuncak ke Makam Agung sehingga ketentuan 85 KUHAP harus dibaca sebagai kewenangan Ketua Makam Agung apalagi ternyata penyebutan Menteri Kehakiman Fidel Pasal 85 KUHAP, KUHAP sudah tidak dikenal lagi saat ini. Menimbang bahwa berkenaan dengan ketentuan Pasal 84 KUHAP yang disitir oleh penasihat hukum terdakwa dalam nota keberatannya ternyata sama sekali tidak menjadi dasar dalam penentuan pengadilan negeri Jakarta Timur untuk menyediakan pekerjaan aku sebagaimana bunyi dalam SK KMA nomor 48 garing KMA garing SK garing 2 Romawi garing 2021 tanggal 19 Februari 2021 sehingga Majelis Hakim tidak akan menanggapinya. Menimbang bahwa terhadap keberatan angka 5 Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut. Menimbang bahwa dalam pasal 38 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung menyebutkan, Mahkamah Agung berwenang memberikan petunjuk di semua lingkungan peradilan dalam rangka pelaksanaan ketentuan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Dan kewenangan dan, dan kewenangan serta tugas demikian yang disebut sebagai fungsi pengaturan atau reglendevos 40 Mahkamah Agung yang sejalan dengan bunyi rumusan dalam pasal 78 yang mengatur Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang ini. Menimbang bahwa Perma Nomor 4 Tahun 2020 merupakan jawaban atas terjadinya refakum berkenaan dengan terjadinya wabah pandemi COVID-19 dan bukan hanya terjadi di masyarakat, namun juga menyebar ke lapas dan rutan yang berada dalam pengawasan Kemenkumham sehingga ada ke, enggak, keengganan ke, kepala lapas atau rutan menerima tahanan atau mengeluarkan tahanan yang secara fisik berada dalam pengawasannya. Dan atas dasar itulah dikeluarkan Perma nomor 4 tahun 2020. Menimbang bahwa oleh karena majelis hakim telah mengeluarkan penetapan nomor 222 garing Pitsus garing 2021 garing PN Jakarta Timur tertanggal 23 Maret 2021 tentang perubahan persidangan online menjadi persidangan offline, maka keberatan angka 5 ini tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut sehingga dikesampingkan. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan yang diajukan oleh terdakwa satu, terdakwa dua, dan terdakwa lima, serta penasihat hukum terdakwa terdakwa untuk seluruhnya tidak berlaksan hukum dan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Menimbang bahwa keberatan terdakwa satu dan terdakwa dua dan terdakwa lima dan penasihat hukum dari terdakwa terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima, maka pengadilan Jakarta Timur berwenang mengadili perkara ahok dan pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan. Menimbang bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan maka biaya perkara akan ditahukan sampai dengan adanya putusan akhir. Mengingat pasal 156 ayat 1 dan ayat 2 KUHAP junto pasal 143 ayat 2 huruf a dan b KUHAP serta ketentuan lain yang bersangkutan. Mengadili 1 menyatakan keberatan terdakwa 1, terdakwa 2, terdakwa 5 dan penasihat hukum terdak terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima. Dua, menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang memeriksa dan mengadili perkara aku. Tiga, memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini. Empat, menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir. Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 oleh kami Superman Nyompa SKMH sebagai Hakim Ketua, M. Johan Arifin SK dan Agam Sarif Baharudin SKMH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 oleh Majelis Hakim tersebut dibantu Suroyo SKMH, panitera pengganti pada Pengadilan Jakarta Timur, dihadiri Teguh Sihendro SKMH, dan kawan-kawan penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur serta di hadapan terdakwa-terdakwa didampingi penasehat hukumnya. Jadi gitu ya pendapat majelis hakim yang menyidangkan perkara ini keberatan yang diajukan baik oleh terdakwa maupun penasihat hukumnya dinilai itu berkaitan dengan materi perkara yang memerlukan pembuktian atau perlu memeriksa bukti-bukti di persidangan intinya seperti itu ya eh, saudara terdakwa penasihat hukum terdakwa ada haknya kalau tidak sependapat dengan putusan ini mengajukan banding ya tapi itu setelah pemeriksaan pokok perkara ini selesai jadi bersamaan dengan putusan akhir.